Shalom. Kita jumpa lagi di hari ini, hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Saya berharap semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia, rahmat, dan anugerah-Mu yang kami alami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1-4. Yang mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti lah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis Injil Matius menceritakan tentang Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat ini pada umumnya adalah anggota dari kaum Farisi. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Yesus menduduki kursi Musa. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang telah mewarisi wibawa Musa atau mendapat kekuasaan untuk menafsirkan hukum Musa atau hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang berwibawa. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti, sangat tahu, dan sangat memahami, menghafal semua hal yang terdapat dalam hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk mempelajari dan menafsirkan hukum Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, itu mereka hafal di luar kepala. Mereka tahu, mereka sangat mengerti bagaimana harus menerapkan hukum Taurat itu. Dan mereka sangatlah saklek terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Taurat. Dan Yesus mengatakan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya bahwa orang banyak dan murid-murid Yesus secara khusus harus menuruti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun, catatan Yesus adalah para murid-Nya tidak boleh menuruti atau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Hal itu tertulis di ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka mengajarkannya
tetapi tidak pernah melakukan. Dan di ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka mengajarkan tentang hukum Taurat. Mereka tahu bagaimana menerapkan Taurat. Tetapi hukum, apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu mereka tidak pernah lakukan. Mereka hanya menuntut orang lain untuk hidup berdasarkan hukum Taurat. Tapi mereka sendiri tidak pernah hidup berdasarkan hukum Taurat. Mereka tidak pernah melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Mereka tidak menghidupi pengajaran-pengajaran yang ada di dalam hukum Taurat. Hidup mereka sangat jauh dari apa yang mereka ajarkan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu Saudara, meletakkan tuntutan Taurat yang berat kepada orang-orang yang mereka ajarkan, sementara mereka sendiri merasa kebal. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak perlu melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan ini menjadi alasan bagi Yesus untuk mengecam sikap dan perilaku hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oleh karena mereka mengajarkan sesuatu yang baik, tapi mereka sendiri tidak pernah mewujudkan apa yang mereka ajarkan itu lewat sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Sikap perilaku hidup mereka bahkan sangat jauh dari apa yang mereka ajarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di hari ini, baiklah kita menghayati firman Tuhan ini. Kita telah mendengarkan berbagai pengajaran firman Tuhan. Kita tahu, mengerti pengajaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Apakah kita mampu mencerminkan apa yang diajarkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari? Dan kadangkala kita juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, menuntut orang lain supaya hidup berdasarkan firman Tuhan, tetapi kita sendiri tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak pernah melakukan apa yang kita ajarkan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang berintegritas adalah orang yang setiap kata-katanya, setiap pengajarannya, semuanya selaras dengan sikap dan perilaku hidupnya. Orang yang berintegritas adalah orang-orang yang mampu mengajarkan yang baik, mampu mengajarkan firman Tuhan, dan ia juga mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjadi orang Kristen yang berintegritas. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa hidup berdasarkan ajaran firman Tuhan. Kita mengajar firman Tuhan kepada anggota keluarga kita, kepada orang lain, tapi kita juga mampu menjadi pelaku firman. Kita melakukan apa yang kita ajarkan, sehingga melalui sikap hidup kita, orang tahu bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan selaras dengan sikap perilaku hidup kita.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mampu mengajarkan Taurat Tuhan tapi tidak pernah mewujud nyatakan lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Mereka tidak pernah melakukan firman Tuhan lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mendengarkan ajaran firman Tuhan. Kami boleh mengajarkannya kepada anggota keluarga kami, bahkan kepada orang lain yang mau mendengar. Dan kiranya kami juga mewujud nyatakan firman-Mu itu, firman yang kami dengar dan ajarkan itu dalam sikap perilaku hidup sehari-hari. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Inilah kami Tuhan, sertai kami, jaga lindungi kami, jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.